Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberi pernyataan usai tindakan Iran mengirim ratusan rudal ke arah Israel yang melumpuhkan situs-situs militer Israel. Abbas menyebut, "Tadi malam, kami melakukan pembelaan diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB, yang hanya menargetkan lokasi militer dan keamanan yang bertanggung jawab atas genosida di Gaza dan Lebanon. Kami melakukannya setelah menahan diri selama hampir 2 bulan, untuk memberi ruang bagi gencatan senjata di Gaza. Tindakan kami selesai kecuali rezim Israel memutuskan untuk melakukan pembalasan lebih lanjut. Dalam skenario itu, respons kami akan lebih kuat dan lebih dahsyat. Para pendukung Israel kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengendalikan para penghasut perang di Tel Aviv alih-alih ikut serta dalam kebodohan mereka."